Alhamdulillah di Januari juga ini sudah beroperasi di Rumah Sakit Putra Sinar Bumi. Bagi masyarakat sekitar, pasien, pengunjung maupun keluarga pasien bisa melakukan transaksi, dalam hal ini ada payment point, salah satu bank milik pemerintah itu Bank Sulselbar juga sudah bisa melakukan payment point karena sudah ada kantornya di Rumah Sakit Putra Sinar Bumi. Kedepan juga kami akan menyediakan minimart ya, sehingga pasien, pengunjung dan keluarga pasien tidak perlu keluar rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak ataupun memang yang diinginkan oleh pasien, seperti misalnya pasiennya ingin makanan apa yang mungkin tidak cemilan atau apa, dan makanan-makanan maupun kebutuhan yang sudah bisa ada di Rumah Sakit Asri Nur Habibie. Ini tujuan utama kami adalah bagaimana memudahkan layanan terintegrasi dalam satu tempat, terintegrasi dalam satu lokasi, sehingga pasien merasa puas dan nyaman atas layanan kami. Demikian.